mengerikan. Penerbangan Frontier Airlines 260 terbang dari Las Vegas ke Florida ketika bencana melanda dan sebagian dari mesinnya akhirnya jatuh saat lepas landas. Gambar mengejutkan dari mesin pesawat yang datang terpisah dibagikan di media sosial. USA Today melaporkan penutup mesinnya lepas dan akhirnya terlepas dari pesawat. Pesawat itu segera berbalik dan kembali ke Bandara Internasional McCarran, Las Vegas. Tapi itu tidak menghentikan penumpang dari panik, dengan beberapa dilaporkan melompat, menjerit, dan bahkan menangis di dalam pesawat selama kekacauan terjadi. Untungnya, semua 171 penumpang dan 6 anggota awak kabin mendarat dengan selamat. Para penumpang diberi pengembalian dana serta voucher $500. Tidak ada kata tentang apa yang menyebabkan bagian penutup mesin, yang disebut cowling, menjadi longgar. Februari lalu, penerbangan United Airlines ke Hawaii melakukan pendaratan darurat setelah penutup mesin terbang di atas Samudra Pasifik. Juga pada bulan Februari, penerbangan Southwest Airlines dipaksa melakukan pendaratan darurat di Salt Lake City setelah mesinnya terbakar setelah lepas landas.